Hai sahabat Nova, kalau kita dapat 5 menit untuk menenangkan teman kita yang lagi cerita tentang keluarganya, kalau aku akan mendengarkan aja dulu gitu. Sisanya tergantung kalau misalnya dia tiba-tiba butuh kayak, aduh gue butuh dipeluk dong, atau gue butuh aku baru dipeluk gitu. Cuman mendengarkan tuh sebenarnya menurut aku udah cukup banget. Aku retweet. Buat kalian pentingnya. Pentingnya mendengarkan. Penting sih. Tapi susah emang, maksudnya kalau udah di jalan itu susah gitu. Apalagi beneran kayak active listening ya gitu. Jadi bukan cuma ngedengerin aja gitu, tapi kayak bener memperhatikan betul isi omongannya apa gitu. Dan apa ya, kalau aku sih mikirnya kan kita seneng ya didengerin sama orang ya, berarti ya lo harusnya mendengarkan orang juga gitu. Dan kadang-kadang justru didengerin aja itu adalah sesuatu yang susah untuk didapatkan sama orang ketika lagi curhat gitu, karena banyak orang kalau misalnya ada yang lagi curhat terdorong untuk menurut gue kayak gini deh, harusnya gini atau misalnya atau lebih parah lagi tuh kayak gue juga pernah sama gitu ya, jadi kadang-kadang justru mungkin itu jadi bisa the best remedy buat mereka. Hai sahabat Nova, saya Indi Barens. Kalau saya dihadapkan dengan pertanyaan apa yang akan aku lakukan kalau ketemu dengan sahabat-sahabat lama? Halo Jaji, halo Devi, cenging. Karena udah lama gak pernah ketemu mereka, mungkin kalau 5 menit ketemu sama mereka pengen pelukan, pengen norak nih gue, tapi emang suka gitu tuh, suka apa, kangennya tuh, kangennya karena udah lama banget gak ketemu. Thank you, makasih banget. Thank you loh, ini kan ibunya atau kain pelnya. Aku mungkin akan pelukan, karena biasanya kalau ketemu udah lama, karena mereka udah gak tinggal di sini. Mereka udah beranak pinak di negara manapun itu. Jadi kalau ketemu cuma bisa pegangan tangan mungkin, terus udah lupa dengan segala kesangaran dan segala kepremanan barangkali. Jadi cuma bisa pelukan dan pasti akan mengalami yang namanya kaku gagu, karena udah lama banget gak ketemu. Jadi mungkin dalam 5 menit itu rasanya seperti 5 jam karena gak tahu apa yang harus dilakuin. Tapi aku gak bisa punya kata-kata. Tapi mungkin dalam 5 menit itu kita cuma bisa pelukan. Dan pasti yang paling cengeng siapa? Gue. Oh, bukan gue mah cengeng bu, udah dibilang juga. Karena udah lama banget gak tuh mereka.